Meskipun Jambi aman dari kabut asap, namun masyarakat Kota Jambi masih terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, penyakit yang diakibatkan adanya infeksi pada sistem pernafasan atas. Dari data yang dihimpun di Dinas Kesehatan Kota Jambi, selama 2 bulan dari Januari hingga Februari 2017, sudah ada 12.000 warga Kota Jambi terkena ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yulianti mengatakan, selain ISPA ada juga penyakit pneumonia dengan penderita 197 orang yang menderita demam dan sesak. Ida mengatakan penyebab penyakit ini dikarenakan cuaca di musim hujan. Selain itu juga diperparah dengan makanan yang tidak sehat. Disebabkan oleh apa ini? Ya, macam-macam, mungkin cuaca itu paling banyak disebabkan, ya, atau makanan dan lain-lain. Jadi musim hujan ini bisa juga mengakibatkan itu, Bu, ya? Iya, terutama yang asma kan, yang penderita asma itu mungkin kambuh. Bahtiar AB, Jambi TV.